lagi di channel kami di Sepak Bola Channel TV. Di video kali ini saya akan memberi informasi tentang tempat latihan Bali United yang baru. Untuk yang pertama saya sudah upload, yang part pertama bisa dilihat dari pantai menuju akses ke tempat latihan ini. Di video kedua saya ini akan memperlihatkan lebih jelas seberapa persen proyek lapangan latihan Bali United. Dari sini kita bisa melihat sudah ada satu alat berat di sini, lagi satu di sana, ada alat berat juga, dan lagi satu ada di sebelah pantai. Jaraknya cukup jauh dari sini, mudah-mudahan bisa dilihat. Itu lokasinya di belakang gubuk itu warna kuning, ada alat berat lagi satu. Ini dia untuk lokasinya, lebih dekat bisa kita lihat. Tempat latihan ini sebelumnya masih berupa sawah. Bisa kita lihat, ini sudah ada proyek pengurukan tanah. Dan di sana juga ada akses jalan. Bisa kita lihat dari sini. Akses jalan ini tembusnya menuju direct ke pantai di sebelah sana. Terus yang kita lihat masih ada alat berat lagi satu di sebelah sana. Lumayan jauh juga dari posisi awal kita. Untuk proses pengurukan tanahnya sudah lumayan besar juga untuk dasarnya. Ini dia. Untuk setiap video akan saya update perkembangan proyek latihan ini. Mari kita tonton di video selanjutnya seberapa cepatkah proyek ini akan selesai. Dan di sana untuk akses masuknya bisa kita lihat terhubung dengan jalan aspal. Itu sudah sampai. Dan di sana juga ada jalan. Oke, terima kasih yang sudah menonton video awal dari proyek lapangan baru latihan Bali United. Dan tunggu video selanjutnya, saya akan update perkembangan proyeknya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan terima kasih.